Nah, pemirsa, tidak hanya Provinsi Jawa Tengah saja yang berulang tahun, namun juga bulan ini diperingati sebagai ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu perayaannya dilakukan oleh warga di Kabupaten Gunung Kidul dengan menggelar lomba tangkap ikan lele. Selain memeriahkan peringatan HUT RI, acara ini juga dimanfaatkan sebagai media silaturahmi antar warga. Warga Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tumpah ruah di lahan bekas area persawahan milik salah seorang warga. Puluhan peserta ikut serta dalam lomba tangkap ikan lele dengan tangan kosong yang diselenggarakan panitia peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Kondisi air yang keruh dan licinnya ikan lele membuat para peserta kesulitan dalam menangkap ikan. Tak jarang, upaya para peserta menangkap lele di sawah ini pun mengundang gelak tawa peserta lainnya maupun juga para penonton. Meski terbilang sulit, namun jumlah peserta tampak berhasil menangkap ikan lele berbagai ukuran. Susahnya gimana itu? Ya, nggak kelihatan aja. Lelenya kan nyaru sama warna itu, jadi nggak kelihatan. Dapat nggak tadi? Nggak ada. Susahnya gimana? Dapat berapa ini? 3. Seneng nggak ini? Kegiatan lomba menangkap ikan lele ini dipilih agar memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan jenis lomba lainnya yang sudah biasa digelar. Samping itu kita untuk mensatukan antara kerukunan warga, khususnya dusun Susuan Papat, terutama pemudanya. Kita ingin menyatukan antara warga satu dengan yang lain. Selain memeriahkan peringatan HUT RI, acara ini juga dimanfaatkan sebagai media silaturahmi antar warga. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV.